Halo bro, jumpa lagi di channel Mas Ibe. Gimana kabarnya? Selalu berharap teman-teman dalam keadaan sehat-sehat selalu. Dan pada kesempatan video kali ini bro, saya mempunyai sebuah produk lagi dari Fuzi Audio. Ini dia, dengan tipe ZKPT1. Ini yaitu sebuah tune control ya bro. Ini harus memerlukan penguat suara lagi. Ini gesengnya atas dan bawah. Dan di sini juga dapat topeng gitu sama knob. Di sini ada 3 buah potensio. Potensio pertama ini berfungsi sebagai power on off serta pengatur volume, dan satu lagi ini bass serta treble. Dan ini juga sudah dilengkapi Bluetooth versi 5.0. Sedangkan daya yang dibutuhkan 5 sampai dengan 24 volt. Selain Bluetooth juga di sini disediakan input audio menggunakan jack 3.5 mili. Ini nanti saya akan coba memakai TPA 3116D2 120 watt sini bro. Dan sebelum dilanjutkan video ini, saya ingatkan kembali buat teman-teman yang belum subscribe, silahkan subscribe channel Mas Ibe dan jangan lupa serta komen video ini. Let's go. Ya bro, suaranya mantap sekali, dan ini salah satu solusi ya bro, untuk kalau kita mau membeli amplifier Fuzi Audio saja untuk 2x100 watt itu udah dipastikan harganya lebih dari 300.000 bro. Tapi dengan kita memakai tune control dari Fuzi Audio ini dan kita tambahkan ampli TPA 3116D2 ini kisaran sekitar 60 ribuan. Jadi kalau ditambah ini masih sekitar
nggak sampai 200 bro, jadi sangat hemat sekali dengan memakai Wuzi Audio. Dan kita sudahi sekaligus video kali ini bro, semoga bermanfaat. Dan saya ingatkan kembali buat teman-teman yang belum subscribe, silahkan subscribe channel Mas Ibe. Dan jangan lupa untuk like serta komen video ini. Kita ketemu lagi di video-video saya yang lain. Bye-bye.